Berbekal informasi yang ada, kami pun mencari jalan ke sana. Bukannya itu? Nggak tahu. Coba tanya mereka. Mereka dari atas kali. Beruntung, di awal perjalanan, kami dipertemukan dengan orang-orang setempat. Kami bertemu Eja, Rifki, dan Iki. Jalanannya becek. Kami melangkah dengan hati-hati. Semua tempat dipenuhi humus licin yang bercampur tanah basah. Grup pendaki lain mencoba memperingatkan. Jalanan licin karena hujan semalam. Hah? Di atas. Kasian tar situnya. Parah soalnya. Soalnya habis hujan. Bisa nggak di ini? Ini adalah hutan jati. Kami harus menembus hamparan hutan ini. Di medan licin seperti ini, dibutuhkan kerjasama erat untuk bisa terus naik. Iya. Menghindari jalan tanah, kami menerobos semak yang kadang berduri. Burung apa yang dicari, Pak? Cilember. Lihat cilember. Yang cilember 1, 2 ya. Iya.
Kemiringan dan jalan licinnya mengingatkan kami pada Curug Dua di Cilember bertahun-tahun yang lalu. Kami berpapasan dengan para pendaki yang akan turun. Kita diem ya, jangan nengok. Akhirnya kami mencapai puncaknya. Jadi ya, tadi tuh guys, ya ampun, kita senaikin nanjak banget parah sih. Tapi yang gak dapet sama sekali sih. Wah, perjalanan terjal. Perjalanan yang licin, semuanya terbayar sudah dengan pemandangan yang disuguhkan kepada kami. Pemandangan yang luas sejauh mata memandang. Kayaknya ada yang mau naik. Biasanya. Kini saatnya kami menuruni jalan pulang. Bisa ya kak? Kak, gue bisa ya. Licinnya jalan saat naik, kini harus kami alami saat turun. Tangan harus kuat menahan badan. Jika tidak hati-hati dan tidak tertahan, kami bisa terperosok jauh ke bawah. Finally kita berhasil turun dari puncak tadi di Gunung Kapur. Pokoknya perjalanannya ekstrim banget, tapi ini cocok banget buat kalian yang pemula untuk naik gunung. Pokoknya seru banget, wajib ke Gunung Kapur. Banget sumpah, jatuh selatan. Dia udah mau nyampung ini. Beneran gak usah.
Aduh. Ini takut. Ya. Udah. Cek, kamu belum diambil videonya. Nih. Perjalanannya luar biasa buat saya yang pemula. Oke. Okay. Ya, ngasih, jalan enggak ngasih tahu kayak begitu. Dia udah ngasih tahu. Thank you.